Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan ini tentunya era Malaysia baru. Walaupun bagi kita sudah setahun lebih, tetapi bagaimana tentang negara-negara luar, bagaimana mereka melihat Malaysia, bagaimana mereka melihat pada Tun Dr. Mazuin Mohamad dan kepimpinan kabinetnya. Tentunya sebelum kita pergi lihat lebih jauh sampai ke Amerika Syarikat dan sebagainya, jiran serumpun Indonesia tentunya tidak dapat dilupakan. Saiz ekonomi mereka, saiz penduduk mereka, jumlah warga Indonesia yang berada di Malaysia jutaan. Kalau boleh dibentuk satu negeri, negeri saya Perlis pun ada 200 ribu orang lebih je. Tapi kalau dikumpulkan semua warga Indonesia, itu 2 juta lebih. Itu suatu kuasa besar. Tapi bukan itu yang mahu kita bincangkan. Namun sebelum saya bercakap lebih panjang, yang penting saya boleh nampak dia boleh jadi pemimpin hebat Malaysia satu hari nanti, penganalisis yang cukup hebat, Saudara Amir bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih datang sekali lagi. Saudara Amir menerusi KRA. KRA memang hebat sekali di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Pak Karim Raslan dari Sabang ke Merauke, semuanya sudah diceritakanlah. Jadi dia menceritalah. Tetapi sebelum pergi lebih jauh, dengarkan apa kata Duta Besar Republik Indonesia, Pak Rusdi Kirana, tentang kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan pandangan bapa Presiden Jokowi yang bakal menjenguhkan diri ke Malaysia pada hari esok. Pak Jokowi sangat hormat kepada Tun Mahathir. Waktu Tun Mahathir mau dilantik, Pak Jokowi mengharapkan beliau menjadi pemimpin negara pertama yang memberikan ucapan selamat kepada Tun Mahathir. Nah, kita bisa lakukan itu. Jadi Pak Jokowi yang memberikan ucapan selamat. Waktu Tun Mahathir datang ke Jakarta, itu Pak Jokowi yang jemput langsung di bandara. Langsung menjemput di bandara. Biasanya kan waktu landing tidak dijemput, ya kan biasanya diwakilkan. Ini jemput langsung. Jadi sebenarnya sepatutnya tidak ada masalah di antara Malaysia dan Indonesia, malah sepatutnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kerana kalau Pak Jokowi cukup menghormati Tun Dr. Mazuin Mohamad, dan besok ini antara kunjungan pertama Pak Jokowi selepas memenangi Pilpres, Pilihan Raya Presiden. Jadi saya teruskan saja bersama dengan Saudara Amir, kerana ini satu bukti yang hebat tentang betapa akrabnya yang mahu dilaksanakan oleh Indonesia, walaupun Malaysia itu lebih kecil, tapi mereka sanggup datang ke sini dahulu kerana seperti yang banyak lagi Pak Rusdi katakan, tetapi sebenarnya ada pertemuan Malaysia Indonesia Singapura. Pak Jokowi tidak mahu terus ke Singapura, insistedlah kalau saya boleh ambil impresinya, untuk datang dulu berjumpa Tun Dr. Mahathir dan seolah-olah macam sama-sama pergi ke Singapura. Pandangan Saudara Amir dalam hal ini. Ternyata, terima kasih Encik Kiam. Ternyata sekali hubungan Malaysia dan Indonesia, terutamanya antara kedua-dua pemimpin, itu Presiden Jokowi di Indonesia dan Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir, itu begitu akrab dan didasari oleh saling hormat menghormati, kerana banyak persamaan sebenarnya antara mereka dari segi peribadi. Misalnya mereka sewaktu sebelum menjadi pemimpin, mereka dikira outsiders. Dr. Mahathir seorang doktor yang begitu outspoken dalam UMNO satu ketika dahulu dari Kedah, kemudian akhirnya menjadi Perdana Menteri, dan Jokowi dari Solo, seorang pengusaha perabot, ya, dan kemudian menjadi Governor Jakarta dan Presiden Indonesia. Jadi banyak titik persamaan di situ. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri juga menjadikan Indonesia salah satu destinasi utama selepas Jepun untuk lawatan rasminya ketika menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua dalam era Malaysia baru. Jadi saya rasa Presiden Jokowi ingin membalas semula rasa hormat itu kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dan apa yang penting sekali, kita dapat lihat ini berlaku dalam satu suasana saling hormat menghormati, mutual respect. Okay. Ya. Soalnya macam mana kita nak terjemahkan itu kepada aplikasi realiti yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Kalau Poji boleh tolong, kita minta bilik kawalan untuk mainkan klip yang kedua, apa yang dikatakan oleh Duta Besar Republik Indonesia.
respect kepada negara Indonesia. It's not about lapangan pekerjaan di perhotelan itu, tapi sebagai respect. Contoh macam begini kalau saya boleh bilang. Kalau Bapak satu hari anak Bapak dikasih kerja di bagian yang lebih baik, kita sebagai orang tua pasti lebih menghormati yang memberikan pekerjaan itu. Tapi kalau anak kita dikasih pekerjaan yang lower, ya kan, kita juga merasa why, kan gitu ya. Konteksnya, soalan ditanya pada Pak Ruzi Kirana adalah apa lagi yang mahu diperbaiki dalam hubungan Malaysia-Indonesia. Beliau mengatakan bahawa kerana antara tugas hakiki beliau memilih untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia adalah untuk membantu keluarga warga Indonesia di Malaysia lebih 2 juta, kerana kadangkala ada anak-anak Indonesia yang bekerja jauh, yang ibu bapa mereka bekerja sebagai buruh di ladang sawit, tidak bersekolah sampai umur mereka belasan tahun. Dan bila kembali, ini menimbulkan masalah. Jadi beliau telah melakukan CLC, Community Learning Center di Sarawak dan Sabah, dan kini mahu melakukannya di Semenanjung. Cuma realitinya, kata beliau, kebanyakan kerja yang ditawarkan kepada pekerja Indonesia di Malaysia adalah kerja di Indonesia dipanggil sektor informal. Sini kita panggil 3D dan sebagainya. Jadi pada pandangan Saudara Amir, bagaimana kita boleh menggunakan hasrat Indonesia untuk juga masuk dan berkongsi kepakaran dan tenaga kerja dalam bidang-bidang lebih tinggi macam 4IR, Fourth Industrial Revolution. Jadi pertama sekali, ini seperti yang Bapak Dubes, Duta Besar, katakan tadi, respect, ya. Kita selama ini di Malaysia melihat ramai, ya, majoriti dari kita melihat Indonesia itu dari lensa pembantu rumah, dari lensa pekerja buruh kasar. Okey, sedangkan Indonesia kini merupakan ekonomi bernilai $1 trillion. Yeah. Mereka merupakan ahli G20. Jadi kita perlu pertama mereset minda kita, melakukan sedikit anjakan paradigma untuk membuka minda bahawa Indonesia itu bukan lagi negara yang keterbelakang. Kita sering mengatakan bahawa hubungan kita seperti abang, adik, serumpun dan sebagainya. Tapi itu di peringkat tinggi, peringkat diplomasi tertinggi, semuanya elok, tetapi di bawah, seperti mana yang Bapak Dubes katakan tadi, rasa hormat itu tidak ada. Sedangkan jika bukan saja Indonesia merupakan negara G20 dan mempunyai ekonomi 1 trilion, mereka telah berjaya dalam era industri revolusi 4.0 ini, mereka telah berjaya menghasilkan 4 unicorn, billion dollar digital economy companies. Jadi perlu ada peluang pekerjaan yang terbuka dan kerjasama yang lebih erat antara Malaysia dan Indonesia di dalam hal-hal begini. And even kalau bercakap tentang low skill, ramai yang buruh Indonesia yang sudah lama di Malaysia, selepas 7-10 tahun mereka jadi semi-skill, high-skill workers. Okay. Martabat mereka perlu diangkat. Jadi hubungan Malaysia baru dengan Indonesia seharusnya baharu. Yeah. Saya nak habiskan awal sedikit blok pertama ini. Kita kerehat. Sebelum rehat, kita dengar sekali lagi apa yang Pak Dubes atau Duta Besar katakan, dan selepas itu kita nak lihat. Jadi kalau kita tak mau cakap tentang isu-isu lama, apa perkara baru yang kita nak lihat? Bagaimana kita boleh bekerjasama dengan 4 unicorn? Boleh ke Gojek ada di Kuala Lumpur? Kenapa kita tak boleh berkongsi kenderaan motosikal kalau kita boleh berkongsi kereta misalnya? Dan itu di Jakarta membawa keluar mereka yang berada dalam kumpulan B40 terkebawah ekonomi, kerana sekali je dia menjadi Gojek driver untuk motosikal, pendapatannya sudah pun naik keluar daripada garis kemiskinan, malah masuk ke kelas menengah. Itu kita bincangkan selepas ini dan dengar apa kata Pak Ruzi Kirana. Kita ini jadi bicara sudah ada teknologi yang luar biasa, mau bicara teknologi yang luar biasa, tapi masalah kita masalah tradisional. Border, we keep talking border so many years. Kita bicara mengenai soal perikanan, nggak selesai-selesai. Kita bicara mengenai Indonesia punya protection di Malaysia, tidak selesai-selesai. Jadi kapan kita mau move on?
yang benar-benar membuat kesejahteraan secara hidup yang lebih baik. Khas di Astro, Presiden Joko Widodo secara terbuka berkongsi strategi penggal kedua beliau memimpin negara terbesar di Asia Tenggara. Apakah pandangan beliau terhadap hubungan dengan Malaysia, ASEAN keseluruhan dan di persada antarabangsa? Saksikan eksklusif bersama Bapak Jokowi Jumaat ini 8.30 malam di Astro Awani dan Astro Ria. Malaysia banyak hal yang baik yang mungkin kita belum punya. Begitupun Malaysia banyak hal yang Indonesia baik yang Malaysia belum punya. Itu aja dulu kita optimis. Kita aja dulu. Ya kan? Kita juga tidak bagaimana soal transaksi. Apakah mungkin kita pakai rupiah? Apakah mungkin kita pakai ringgit? Macam mana kita nak bergerak ke depan? Saudara Amir, tolonglah saya kerana kita nak keluar daripada hanya tengok masalah-masalah cabuk kata di kampung saya. Masalah yang memanglah masalah itu penting. Dengan cabuk. Takkanlah jerubu tak penting? Penting. Tapi semuanya tidak harus melepasi kepentingan perkara seperti bagaimana kita boleh kurangkan import untuk kedua-dua negara. Itu juga kata Pak Rusdi. Panjang lagi dia cakap. Kerana dia kata kita ni merdeka dari segi politik. Tapi daripada segi ekonomi, itu hujah beliau. Banyak perkara, susu bayi pun kita import. Susu lembu pun kita macam di Malaysia hanya keluarkan 8%, 92% kita import. Jadi semua ni dengan sumber ada di Indonesia dan sumber yang ada di Malaysia boleh digabungkan. Soalnya, boleh tak kita melampaui perbezaan yang kita ada ni? Sudah tentu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Rusdi. Pak Rusdi ini seorang yang dia pengusaha, ya, businessman. Jadi beliau begitu praktikal sekali dalam melihat hubungan diplomasi Malaysia Indonesia. Memang betul apa yang dikatakan, kita harus bergerak daripada isu-isu lama, isu-isu sempadan, isu-isu perikanan misalnya. Okay. Tapi saya merasakan isu ini masih penting, ia merupakan legasi isu yang perlu diperbincangkan. Tetapi di dalam era Malaysia baru ini perlu ada satu reset, okay, ya, bagaimana Malaysia Indonesia dapat bekerjasama dengan lebih baik sekali, mempertingkatkan trade, okay, ya. Kerana bayangkan, okay, Indonesia Malaysia trade cuma $6 billion. Malaysia, yeah, is Indonesia's fourth largest trade, yeah, partner, and ini seharusnya berada di top 3. Dan kita bersama boleh pergi negara China sebagai mewakili ASEAN. Kerana ASEAN sekarang telah memotong Amerika Syarikat sebagai komponen dagang utama untuk negara China. Dalam konteks itu, kejap ya, Saudara Amir, kita pergi bersama dengan Pak Henry Kunto Satrio dari Lembaga Survei Kedai Kopi. Sedap namanya. Pak Henry di talian. Ya, ya, saya Henry Satrio. Kedai Kopi itu ini singkatan. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Wah, kelas. Saya suka betul singkatan-singkatan Indonesia ni. Begitu hebat maknanya. Pak Henry, kita sikit saja masa. Boleh terus berikan, ya, apakah perkara baru yang boleh dibincangkan di antara Pak Jokowi di periode kedua pemerintahan beliau di Republik Indonesia dengan, ya, Tun Mahathir? Saya rasa begini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah industri digital 4.0. Karena satu fokus Pak Jokowi memang di sumber daya manusia, di human resource, yang siap, yang ready untuk menghadapi industri 4.0, terutama digital. Nah, ini saya rasa harus segera diwujudkan itu, karena memang Indonesia, Malaysia, dan seluruh negara ASEAN ini bisa menjadi fokus poin dunia. Okay. Untuk penerapan industri 4.0 maupun, yeah, inovasi-inovasi lainnya. Yeah. Nah, kalau menurut opini dari Menlu Malaysia waktu berkunjung ke Universitas Paramadina Indonesia Jakarta beberapa, okay, minggu lalu, yeah, itu ada istilah Malaysia baru. Yeah. Yang menurut saya itu sangat inline dengan Indonesia. Okay. Karena memang perhatian kita adalah bagaimana meningkatkan produktivitas negara-negara ASEAN untuk, okay, bisa bersaing dengan negara-negara Barat, Amerika Serikat, yeah, dan Eropa, yeah, dan lain-lain.
terutama juga kita harus bisa inline dengan apa yang terjadi di Asia sendiri. Okay. Seperti percepatan industri di Korea dan Cina terutama. Okay. Mudah-mudahan saja besok ada hal-hal konkret yang bisa dicapai antara Pak Jokowi dengan Pak Mahathir sehingga kita bisa lebih maju lagi. Pak, sebelum saya lepaskan Bapak, saya tahu Bapak baru tiba di Bali ya, di Denpasar. Wah, oh, tak mahu saya ganggu. Besok ini ada ini, Kongres PDIP, okay. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wah. Ini kan pemenang pemilu. Ya. Besok ini Ibu Megawati Soekarnoputri nampaknya akan memutuskan kepada siapa dia akan meneruskan memberikan tahta ketua nantinya. Apakah ke anak-anaknya atau yang lain. Di hari lain Bapak beritahu kita siapa berapa ramai daripada partai itu yang akan masuk kabinet Pak Jokowi. Ya. Tapi itu hari lain. Ya. Malam ini sebelum saya lepaskan, tadi kami sudah bincangkan di sini terdahulu ya Pak bahwa Pak Jokowi itu sangat menghormati karismanya Tun Mahathir. Jadi saya mau pandangan Bapak tentang perkara itu kerana kalau kedua pemimpin yang cukup-cukup hebat ni yang menentang pelbagai arus untuk mendapat jawatan mereka sekarang boleh serasi, maka itu kuasa Asia Tenggara yang cukup hebat. Betul, betul sekali. Mahathir Mohamad bukan hanya oleh Pak Jokowi tapi seluruh rakyat Indonesia menghormati sekali figur beliau. Karena memang sebagai sosok pemimpin yang senior di ASEAN. Okay. Maka dari itu besok kunjungan Pak Jokowi ke Pak Mahathir Mohamad juga bisa diartikan adalah sebuah kehormatan dari Indonesia untuk Malaysia. Makanya mudah-mudahan saja Pak Jokowi bisa banyak sekali belajar dari Pak Mahathir Mohamad. Karena saya yakin visi-visi Pak Mahathir dan bila digabungkan dengan visi-visi Pak Jokowi, ini bagus sekali bukan hanya untuk ASEAN, tapi untuk negara kita masing-masing. Karena memang dengan persaingan global seperti saat ini, terutama dengan antara perang dagang misalnya antara China dan Amerika Serikat, kita di ASEAN ini memang harus kuat dulu. Mudah-mudahan saja waktu itu Pak Mahathir kan sempat melontarkan ide tentang penggunaan mata uang di ASEAN khusus. Betul. Saya rasa itu salah satu ide brilian. Mudah-mudahan saya bisa segera terwujud sehingga kita bisa bersaing secara global. Faham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita bersiaran lagi. Terima kasih banyak. Insya Allah. Selamat Insya Allah. Maju jaya di Bali. Dua perkara. Satu, kereta ASEAN. Dua, menggunakan mata wang sama ada mata wang apa pun tapi selain dolar Amerika kerana itu tidak menguntungkan kita. Kita boleh berdagang terus. Pertama berkenaan dengan kereta ASEAN. Kalau ideanya untuk kerana melihat pada pasaran, Indonesia mempunyai consumer base 250 juta, ASEAN keseluruhannya 600 juta. Kalau kita membuat kereta electric cars bersama, itu mungkin akan mendatangkan manfaat dan ada akan berlaku teknologi, pemacuan teknologi dan teknologi transfer. Tapi kalau kita nak buat setakat kereta biasa, tak payahlah. And kalau menggunakan biodiesel juga, ia mungkin akan memanfaatkan kedua-dua negara kerana Indonesia dan Malaysia menguasai 80% pasaran kelapa sawit di dunia. Jadi perkara ini boleh lagi dilihat dengan lebih rapat. Isu kedua berkenaan dengan mata wang, apakah mahu digunakan mata wang selain US dollar, satu mata wang ASEAN. Mungkin dalam basket of currencies perlu didiversifikasikan. Renminbi patut dijadikan salah satu daripada mata wang dagangan utama. Selain mungkin juga rupiah dan ringgit itu sendiri. Tapi apa yang saya lebih mahu tekankan di sini, Malaysia merupakan pasaran dari segi kewangan, pasaran kewangannya lebih dalam, deeper dan Indonesia. Malaysia mampu menjadi hub sukuk, bond sukuk misalnya. Kita mampu menjadi hub for Islamic finance di Malaysia. Dan ini seharusnya Indonesia gunakan untuk membiayai infrastruktur financing, infrastructure financing misalnya. Okay. Jadi satu perkara yang harus dibincangkan lebih dalam antara kedua-dua kedua-dua kepimpinan kerana perlu berlaku trade off kerana kita tidak boleh satu pihak mendapat lebih manfaat. Kita mahukan akses kepada pasaran Indonesia 250-260 juta penduduk. Tapi pada masa yang sama kita juga Malaysia boleh menawarkan services kepada Indonesia contohnya dari segi penisukuk financing misalnya. Terutamanya Tuhan kadang-kadang memberikan kita rahmat yang kita pandang tidak begitu tinggi. Kita berkongsi sempadan di Borneo. Dan
dengan pemindahan ibu negara Indonesia mungkin ke Palangkaraya misalnya di Kalimantan, sekarang pun bakun dan sebagainya telah pun hidroelektrik hasilnya itu telah pun diekspor ke Kalimantan. Jadi ini boleh ditingkatkan lagi di dalam satu geografi yang sama. No, saya setuju sekali dengan pendapat itu, Cik Kam, kerana kita harus melihat lebih saja daripada hubungan secara biasa Malaysia-Indonesia, Jawa-Sumatera dengan Malaysia. Kita harus lihat Malaysia Timur dan Kalimantan. Konektiviti perlu ditingkatkan, baik dari segi udara maupun dari segi darat, in terms of membuat hubungan kereta api misalnya daripada Kuching ke Palangkaraya atau apa-apa. Malam ini kita buka tirai untuk kunjungan Bapak Presiden cukup kita hormati, Pak Jokowi. Kita dengar apa pesan Pak Dubes Rusdi Kirana tentang perkara hubungan Malaysia-Indonesia. Jadi intinya cuma satu, as long as kita enggak berpikir kita lebih baik daripada Malaysia, Malaysia tidak berpikir lebih baik daripada Indonesia. Tapi kalau kita berpikir adalah kita negara yang harus bekerja sama, bersinergi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, mungkin itu akan lebih baik. Amir, cakap senanglah kan. Jangan kata, oh Malaysia lagi hebat. Jangan Indonesia pula kata Indonesia lebih hebat. Indonesia abang besar, Malaysia kecil. Malaysia pula kata, eh kita lagi banyak teknologi. Bagaimana kita nak duduk sama tinggi atau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu dalam aspek ekonomi. Kerana itu yang paling penting. Pertama, perlu ada keikhlasan dari segi, sebab saya katakan tadi, trade-off. It has got to be two ways. Selama ini, Malaysia yang melabur di Malaysia perlu diberikan peluang kepada pelabur-pelabur Indonesia untuk melabur ke Malaysia. Reverse FDI perlu perlu berlaku. Kedua ialah perlu ada kesungguhan dari segi membuka akses pasaran Indonesia. Kita tahu pemain-pemain di Indonesia kadangkala very internal, inward looking. Jadi dari segi kerjasama itu perlu ditingkatkan dari dua cabang. Pertama, antara state owned enterprise, GLC dan BUMN di Indonesia perlu ada hubungan yang lebih rapat. Dan kedua, dari segi digital economy, kenapa tidak Traveloka, Bukalapak dan unicorn-unicorn lain seperti Gojek yang di Indonesia itu bekerjasama dengan startup di Malaysia, memberi peluang untuk mereka masuk ke Indonesia dan seterusnya menguasai ASEAN. Jadi ini perlu berlaku dalam satu suasana yang ikhlas, bantu-membantu, kerjasama murni antara kedua-dua belah pihak. Contoh yang paling senang, mungkin bukan teknologi tinggi, pariwisata ataupun pelancongan, tourism. Pak Rusdi mengatakan, kenapa kalau kita promosi pelancongan, kita hanya harus promosi negara masing-masing? Kerana pelancong yang datang, alang-alang dia sudah terbang 12 jam, 21 jam untuk ke Asia Tenggara. Mungkin kalau dah pergi ke Semenanjung, boleh pergi ke Batam. Kalau dah pergi ke utara Semenanjung, macam kampung saya, boleh pergi ke Medan dan Aceh. Kalau dah pergi ke Kinabalu, ini yang Pak Rusdi Kirana cukup mahu lakukan, ada konektiviti untuk pergi ke Manado. Kerana pusat scuba di Sabah antara 10 terbaik dunia, begitu juga di atas Sulawesi itu. Benar, saya setuju sekali. Low hanging fruit di mana-mana ekonomi is always tourism. Ya. Tetapi pada masa yang sama, ASEAN seharusnya ditekankan bahawa connectivity dan mobility within ASEAN itu harus dipertingkatkan. Betul. Jadi untuk perkara ini dilakukan, negara masing-masing individu di ASEAN ini tidak bolehlah menggunakan cukai untuk menghadkan mobility. Kerana kita lihat baru-baru ini kerajaan Malaysia kata mahu introduce cukai departure tax. Indonesia has telah wave departure tax beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi agak sukar untuk meningkatkan mobility jika perkara seperti ini tidak disinkronisasikan. Tapi alang-alang orang besar, bilioner jadi duta besar, Malindo, konsep itu, Lion Air, tak boleh ke bergabung dengan MAS dan jadi satu syarikat besar? Fikirkan, saya hanya lontarkan, kerana kalau betul nak memamukkan kemakmuran, kita perlu lihat pada keserasian. Masalah akan sentiasa ada. Terima kasih. Inilah pembuka tirai. Ada temubual eksklusif oleh rakan-rakan saya, Rizal dan juga Ashwat yang pergi ke Jakarta. Hebat, Ashwat pergi ikut belusukan lagi dan anda boleh saksikannya hanya di Astro Awani mulai esok sampailah ke hari Jumaat. Kita jumpa lagi. Thank you.